Latihan soal IPS, kelas 9, Perang Dunia Kedua dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Lahirnya negara-negara fasis. Nazisme di Jerman. Pada tahun 1919 di Jerman, dibentuk Partai Buruh Jerman yang didirikan oleh Adolf Hitler. Kemudian, di bawah pimpinan Hitler, partai yang semula kecil itu berkembang dan namanya diubah menjadi Partai Nazi. Sebab-sebab timbulnya Partai Nazi, yaitu kenangan akan kejayaan masa lampau yang ingin diperolehnya kembali, rasa tidak puas di kalangan rakyat terutama disebabkan adanya kesulitan-kesulitan ekonomi, dan sistem pemerintahan yang demokratis, parlementer dianggap tidak tepat lagi digunakan sebab mengutamakan kepentingan pribadi. Tujuan dan cita-cita Nazisme adalah kejayaan Jerman. Hitler menyebut dirinya sebagai Führer, yang artinya adalah pemimpin. Ia juga mengarang buku yang berjudul Mein Kampf atau Perjuanganku, yaitu cara memperjuangkan Jerman atas dasar nasional sosialisme. Yang kedua ada fasisme di Italia. Dalam Perang Dunia Pertama, sebenarnya Italia termasuk negara yang menang dalam perang. Tetapi keadaan dalam negerinya sangat buruk. Oleh karena itu mudah tumbuh fasisme, yaitu paham yang mengutamakan negara di atas segala-galanya. Golongan fasisme di Italia ini dipimpin oleh Benito Mussolini, seorang bekas guru dan wartawan pada tahun 1919. Sebagai seorang ahli pidato, Mussolini berhasil menarik banyak pengikut. Sebab-sebab timbulnya fasisme di Italia, yaitu bangsa Italia yang merosot kedudukannya menginginkan kejayaan kembali seperti zaman kerajaan Romawi. Rasa tidak puas di kalangan rakyat karena banyaknya pengangguran. Dan sistem pemerintahan negara kesatuan Italia diperintah secara demokratis, tetapi tidak ada negarawan yang berhasil mengatasi kesulitan. Yang ketiga ada militerisme Jepang. Kemajuan Jepang tampak sejak zaman Restorasi Meiji pada tahun 1868. Tokoh pembaru Jepang ini adalah Mutsuhito atau Meiji Tenno. Ia mengadakan pembaharuan dalam berbagai bidang. Salah satu diantaranya adalah bidang militer. Ia memperbarui susunan angkatan darat dan angkatan laut yang mencontoh keadaan Jerman. Namun dalam Perang Dunia I, Jepang ikut berperang melawan Jerman. Perang ini memberi kesempatan yang baik untuk merebut daerah jajahan Jerman di Cina, yang akan dibangun pangkalan di daratan Cina. Setelah Perang Dunia I selesai, Jepang sebagai negara yang ikut menang, perang mendapat beberapa keuntungan berupa beberapa pulau bekas jajahan Jerman di Samudra Pasifik. Pada tahun 1927, Baron Tanaka menjadi Perdana Menteri Jepang. Ia adalah ahli siasat militer yang sudah banyak berpengalaman menghadapi Rusia. Kepada Kaisar Jepang disampaikannya rencana ekspansi Jepang untuk menguasai seluruh Asia Timur. Menurut Tanaka, untuk dapat menguasai Cina lebih dahulu harus menguasai Manchuria dan Mongolia. Apabila Jepang sudah dapat menguasai seluruh daratan Cina, semua negeri-negeri lainnya dan negara-negara di sekitar Asia Selatan akan menyerah kepada Jepang. Sebab-sebab Perang Dunia II. Sebab umum. Sebab-sebab umum terjadinya Perang Dunia II yaitu Jerman yang kalah dalam Perang Dunia I dan merasa sangat dihinakan dalam Perjanjian Versailles ingin membalas kekalahan terhadap musuh-musuhnya, terutama Prancis. Italia ingin mendirikan Risorgimento, yang berartinya Italia Raya.
Jepang ingin melaksanakan politik ekspansi atau perluasan wilayah. Timbulnya pertentangan ideologi fasisme, nazisme, dan militerisme yang anti-demokrasi dengan paham-paham lainnya. Dan perkembangan industri persenjataan dan krisis ekonomi dunia terjadi pada tahun 1929. Sebab khusus meletusnya Perang Dunia II, yaitu di Eropa pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia, sebuah negara di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, pada tanggal 3 September 1939, negara-negara pendukung LBB, terutama Inggris dan Prancis, menyerang Jerman. Dan di Pasifik pada tanggal 8 September 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut di Amerika Serikat di Pearl Harbor, Teluk Mutiara atau Hawaii. Jalannya perang. Mula-mula terjadi perang antara Jerman melawan Inggris dan Prancis. Tindakan Inggris segera diikuti oleh negara-negara jajahannya. Sedangkan Jerman diikuti oleh sekutunya, yaitu Italia dan Jepang. Rusia sebelum perang meletus telah diajak Jerman untuk mengadakan perjanjian tidak saling menyerang. Tetapi tidak beberapa lama diserbu juga oleh Jerman, yaitu pada tahun 1941. Begitulah, maka hampir semua negara di dunia turut serta dalam peperangan besar. Negara totaliter, Jerman, Italia, dan Jepang yang disebut blok poros dilawan oleh blok sekutu yang diantara lain terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Cina, dan Rusia. Front Eropa. Hanya dalam waktu 4 minggu saja, Jerman dapat menduduki sebagian besar Polandia dengan strategi perang kilat. Jerman menyerbu Denmark, Norwegia, dan Swedia untuk mencari bahan tambang. Inggris yang akan membantunya dalam pertempuran di Narvik menderita kekalahan. Front Afrika. Pada tahun 1941, tentara Italia dan Jerman didaratkan di Afrika Utara untuk menguasai terusan Suez. Terjadilah pertempuran-pertempuran dahsyat di daerah padang pasir. Tentara Jenderal Rommel yang amat terkenal itu dapat dipukul mundur oleh tentara Inggris. Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Montgomery dan Alexander, tentara Amerika di bawah pimpinan Eisenhower mendarat di Maroko pada tahun 1943. Ia membebaskan Tunisia, bahkan seluruh Afrika Utara jatuh ke tangan sekutu. Front Pasifik. Pertempuran ini terjadi antara Jepang melawan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Perang di daerah Pasifik disebut Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Perjanjian Pasca Perang Dunia II. Perjanjian Potsdam, yaitu yang pertama, Jerman dibagi dalam 4 daerah pendudukan, yaitu Jerman Timur oleh Rusia, sedangkan Jerman Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Yang kedua, kota Berlin yang terletak di tengah-tengah daerah penduduk Rusia juga diduduki. Berlin Timur diduduki oleh Rusia dan Berlin Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Danzig Jerman di sebelah timur Sungai Oder, dan Neisse diberikan kepada Polandia. Perjanjian San Francisco. Isi perjanjian tersebut adalah, yang pertama, kepulauan Jepang diperintah oleh tentara pendudukan Amerika Serikat. Yang kedua, daerah hasil ekspansi Jepang dikembalikan. Kepulauan Kurilen dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Rusia. Manchuria dan Taiwan kepada Cina. Kepulauan Jepang di Pasifik kepada Amerika Serikat. Korea dibagi menjadi dua, di bagian utara diduduki Rusia dan di selatan oleh Amerika Serikat. Yang ketiga, penjahat perang harus dihukum. Dan yang keempat, Jepang harus membayar kerugian perang. Akibat Perang Dunia II. Bidang politik. Amerika Serikat dan Uni Soviet keluar sebagai pemenang dan menyebabkan keduanya menjadi negara raksasa. Bidang ekonomi. Ekonomi dunia kacau. Bidang sosial. Golongan cerdik, pandai, kuat kedudukannya. Bidang rohani. Didirikan United Nations Organization atau UNO atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penyempurnaan dari Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Penjajahan Jepang di Indonesia. Usaha Jepang di bidang ekonomi. Yang pertama, Jepang berusaha menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Yang kedua, Jepang berusaha memotong sumber perbekalan musuh-musuhnya di kawasan Asia. Yang ketiga, pemerintah pendudukan Jepang langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Yang keempat, pemerintah pendudukan Jepang memegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan hasil perkebunan. Usaha Jepang di bidang sosial. Usaha Jepang tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan program berikut. Romusa, yaitu kerja paksa tanpa upah pada masa penjajahan Jepang. Dan Kinrohoshi, yaitu kerja paksa tanpa upah bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat. Usaha Jepang di bidang politik, yaitu organisasi 3A, merupakan singkatan dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Ketuanya Muhammad Samsudin. Tujuannya untuk menanamkan kepercayaan rakyat bahwa Jepang adalah pelindung dan pemimpin Asia. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya disebut 4 serangkai, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, Badan Pertimbangan. Mereka bersedia menjadi pemimpin PUTRA dengan pertimbangan berikut. Mereka dapat membela rakyat agar terhindar dari kekejaman Jepang, dan mereka dapat menggembleng semangat rakyat. Perlawanan rakyat terhadap Jepang. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah antara lain, kelompok Syahrir yang beroperasi di daerah sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Sultan Syahrir pada waktu itu menyamar sebagai seorang petani dinas. Gerakan Kaigun, yaitu terdiri dari para pemuda anggota Dinas Angkatan Laut Jepang. Tokoh-tokohnya antara lain Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Wikana. Gerakan Pemuda, yang berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang yang disebut Sendebu.
Perlawanan di Cotpleng, Aceh. Perlawanan ini dilakukan pada tanggal 10 November 1942 di Cotpleng, Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dia ditembak Jepang ketika sedang melakukan salat. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 25 Februari 1944, dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Ia menentang Jepang sebab tidak bersedia melakukan seikere, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. Perlawanan Peta di Blitar. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1945, dipimpin oleh Supriyadi. Sebab timbulnya pemberontakan itu adalah karena anggota PETA tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat.